Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tadi kalau anda sudah klik AutoCAD di Windows anda, anda akan jumpa Windows seperti ini, AutoCAD 2018. Okey, saya akan ajar anda part 1 secara santai, mudah faham dan cepat. Harap anda boleh mengikutinya. Sekiranya ada apa-apa, sila komen. Dan sebelum itu, kalau anda berminat untuk terus mengetahui tentang AutoCAD ini, anda boleh subscribe, share and like. Terima kasih. Apa yang anda perlu buat, anda ke open atau new. Sekiranya anda baru, anda tekan new. Abaikan ini, akad disu, just open. Anda akan dapat skrin anda seperti ini. Dapati skrin anda seperti ini. Ia seperti kertas graf di mana setiap ini ada unit, setiap lokasi ada unit. Baik. Anda akan lihat ini adalah ikon-ikon dalam AutoCAD. Okey, kita akan pergi satu persatu. Untuk nak cepat, saya akan ajar yang selalu digunakan. Okey, kita pergi ke command line. Command dipanggil command . Bila anda lihat sini, line bermaksud buat line lah. Dia ada beberapa cara untuk buat line, saya akan tunjukkan. Yang pertama, kalau anda klik sekali, okey, di sini anda akan klik di mana-mana. Contoh di sini, klik. Klik maksudnya mouse sebelah kiri anda klik. Okey, akan jadi seperti ini. Tak kira anda ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini dan seterusnya ke sini. Untuk lepaskan dia, just tekan mouse anda sebelah kanan. Okey. Kita buangkan line yang telah kita buat dengan command kita gunakan erase. Dia kita boleh pilih di atas sini, erase, cari erase, erase maksud delete, atau anda boleh tekan di keyboard anda dengan huruf E. Tekan mouse anda sebelah kanan, tekan sebelah kiri di sini. Tekan sebelah kiri di sini, kemudian tekan sebelah kanan mouse anda, bermakna enter. Ok, line anda yang telah anda buat tadi, anda telah delete. Itu untuk buat line yang tidak menggunakan koordinat. Satu lagi cara untuk buat line, contoh di sini. Okey, kita akan tekan di sini. Anda nak tentukan dia, koordinat dia. Anda tekan, bila anda baca di sini, first point, kita selalu gunakan kosong. Lokasi dia kosong, koma, kosong. Maksudnya, kosong. Kalau anda ada kertas graf, ini X, ini Y. Ini Y, ini X. Ini X, ini Y. Kosong bermaksud kosong Y, kosong X dan kosong Y. Kita bermula daripada point kosong kosong. Enter. Okey. Point kosong kosong sebenarnya tidak kelihatan. Okey. Seterusnya line next point. Maksudnya point seterusnya kita nak selari dengan X, bermaksud X-nya contoh 50.0. Tekan kanan, anda boleh zoom, tekan Z, enter. Di sini ada all center dynamic, anda tekan all A. Okey, sekiranya anda tak lihat line tu ada di sini sebenarnya, anda boleh scroll mouse anda. Ini line anda. Ini bermaksud
50. Maksud satu grid ini 10, 20, 30, 40, 50. Okey. Ini sudah faham. Kita teruskan untuk buat length Y ke atas untuk perpendicular dengan Y, straight dengan Y maksudnya. Kita pergi command line lagi. Klik di sini. Dia ada tanda 4 segi di sini. Baik. 4 segi. 4 segi maksud end point. Dia sengitkan. Sekiranya anda nak pergi atas, anda tekan keyboard anda, tekan F8. Okey. F8. Alright. F8 dia akan antara 90 atau 90 atau 0. 90 atau 0. Baik. Anda nak pergi, contoh anda nak 100 mm. 100. Tadi 50, yang ni 50. Kita nak 100 ke atas. Kita type 100 di sini. Tekan kanan atau enter. Okey. Anda akan lihat line anda seperti ini. Ia belum putus lagi. Anda tekan enter lagi kanan. Okey. Okey, kita teruskan. Kita nak buat kotak. Okey. Kita kena tahu apa yang kita nak buat sebelum kita start buat drawing kita. Okey. Kita pergi untuk buat kotak, kita ada command di sini. Ini move, gerakkan, rotate, pusingkan, trim, copy, mirror, fillet, stretch, scale, array. Sini kita nak tengok lagi, boleh tengok di sini. Okey. Sini ada, setiap kali kita tengok sini, kita letak lama dekat ikon ni, yang akan keluar dia punya command apa. Okey, scale, mirror, rotate, trim, fillet. Kita nak buat kat sini offset. Kita cari offset. Length, edit. Okey. Hash. Alright. Kita kat sini offset. Ini offset. Ini command offset. Okey, offset berapa? Kita nak sini ke sini 50. Offset maksudnya pindahkan line tu eh. Okey, offset, enter. Ini sini 50. Yang ni tadi kita buat 100. Offset. Kita boleh juga tekan O sini. Ni O dengan menggunakan keyboard anda. O, enter, offset. Kita tukar 100. Enter. Jadi kita select line ni, tekan kiri, mouse kiri, tekan mouse kiri juga. Okey. Jadilah kotak anda. Baik, anda sudah ada kotak di sini. Baik, sebelum saya sudahi part 1 ini, semoga anda boleh buat kotak ini. Satu lagi command, kita command seterusnya ialah command offset lagi. Kita nak buat double line. Jadi, kita tadi ini 100, kita offset 10. Semua line ini kita akan offset 10. 10 ke dalam, tekan kiri mouse, tekan kiri mouse, tekan kiri mouse, tekan kiri mouse, klik kiri mouse, tekan kiri mouse maksudnya mouse anda ya. Baik, anda akan dapat seperti ini. Sekian untuk part 1. Okey, terima kasih, sila subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.